Guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Kita kali ini mau coba beresin rice pot kita lagi guys ya. Yaitu di rice pot 141 guys. Kita mau coba lawan bosnya. Tapi sebelum itu aku mau gacha dulu sedikit guys. Karena kan hari ini kan event terakhirnya si ini ya, si Jin Sung Ha ini. Dan 8 jam lagi 8 jam lagi itu eventnya udah berakhir. Kan lumayan guys ya, kalau kita bisa gacha 2 kali dapat 400 guys. Nah, kalian bisa lihat di sini aku bisa gacha 2 kali guys ya. Kalau yang ini sih janganlah, tiket merah. Itu khusus buat white guys, jadi nggak aku gacha-gacha dulu. Oke, kita langsung gaskan aja. Kira-kira bakal dapat legendary kah? Kayaknya sih nggak mungkin ya, cuma 2 tiket ya guys ya. Jangan terlalu berharap lah. Bisa dapat hero epic kayak Horyang atau Novik tuh udah bagus banget sih menurut aku sih. Lebih penting ke mereka sih. Hah. Hero epic nih, siapakah? Quan Blitz sama si Lupia Baron. Oke, nggak apa-apa. Ini Quan Blitz nih penting banget nih menurut aku nih. Salah satu favorit aku nih Quan Blitz nih. Lupia Baron belum kelihatan fungsinya apa. Oke, kita gas lagi. Kasih yang aku nggak ada dong gitu. Oke, hero epic lagi. Yah. Ini mah si Endorsi ini banyak banget ya. Demen banget dia ngikut aku guys. Oke guys, udah selesai, kita klaim dulu. Lumayan 400 ya guys ya. 400 kita bisa langsung tukarin aja ke goldnya guys. Nah, ke goldnya 400 dapat berapa sih? Dapat 13. Oh, lumayan lah. 130. Nih kan selalu begitu ya, tiap kali event selesai cuma dapat 1000. Nggak nyampe 100 ya, 100 lebih dong ya guys ya, nggak sampai kelar gitu. Kelar kan keren ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya kita F2P guys ya. Oke, kita langsung menuju ke topik utama kita aja buat kelayar spotnya. Sebelumnya kita liatin dulu untuk formasinya guys. Formasinya masih sama ya dengan kemarin ya, cuma bedanya sekarang tuh aku ada penambahan power di BAM. Dia sekarang udah T5 sama untuk susnya tuh sekarang udah lengkap ya. Jadi aku pakai royal set guys. Untuk gearnya aku pakai royal set. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini royal set, guys. Jadi royal shiny armor, helmet juga ya. Sama shiny glove, shiny shoes. Karena itu ada critical crisis sama damage boost ya. Oke, guys. Jadi ya aku pakai yang shiny aja. Ya kalian mau pakai yang apa, guys? Kalian tinggal pilih aja ya nanti guys ya. Kita langsung gaskan aja. Ini bosnya siapa nih, kita lihat dulu nih bosnya. Oh, si tangan 4 nih, siapa sih namanya nih? Kita langsung hajar aja lah, ngapain kita takut ya guys ya. Langsung kita bantai aja guys. Boom. Oke guys, udah 4 yang modar. 5. Aduh, Yuriha kita udah mau mati guys. Tidak, tinggal setengah nih. Oh, tapi full lagi darahnya. Nice. Bam ulti. Kalau bam udah ulti mah gak ada obat dah, pasti dah. Oke guys, beres. Jadi respot 141 sepertinya tidak ada kendala guys ya. Hero kita juga masih hidup semua nih guys. Ya, videonya cukup sampai di situ aja guys. Nanti di potres 142 aku bakal kasih ke lihat kalian lagi formasi gimana dan kita bisa clear apa enggak. Oke, okay? See you next video. Bye bye.